Seramai 10 lelaki warga tempatan maut dalam tragedi pesawat ringan N28JV terhempas di Elmina di Seksyen U16 Shah Alam kira-kira jam 2.40 minit petang Khamis. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata pesawat ringan N28JV itu dipercayai melencong ke kanan dari laluan asal sebelum terhempas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyarankan pemaju perumahan membina lebih banyak projek perumahan untuk penduduk berpendapatan rendah terutamanya di kawasan bandar. Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasar mengangkat sumpah sebagai pemangku yang di-Pertua Negeri Sarawak berkuat kuasa Rabu sehingga 17 September ini. Pengarah dan pemegang saham NERS, Jenderal Berhad NERS, Mansur Saad yang dikesan SPRM berhubung kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian menafikan dakwaan beliau melarikan diri. Mahkamah Rayuan Perkhamis membenarkan permohonan Datin Sri Rosmah Mansur untuk mendapatkan sementara pasportnya ke Singapura. Kerajaan menafikan bahawa lebih 200 sekolah agama di Selangor diarah ditutup seperti yang tular dalam media sosial baru-baru ini. 16 individu yang menyaksikan pembunuhan 10 mangsa kulit hitam dalam kejadian tembakan tahun lepas di sebuah pasaraya dekat Buffalo, New York menyaman media sosial dan syarikat senjata api. Seramai 10 warga asing didakwa di Mahkamah Singapura pada Rabu atas kesalahan pengubahan wang haram dan pemasuhan. Agensi Pengurusan Kecemasan MAUI mempertahankan tindakan tidak membunyikan siren awal ketika kejadian kebakaran hutan di Pulau MAUI, Hawaii.